Setiap kita hadir dan menjadi bagian dari kebersamaan. Tentu dalam keseharian kita saling berinteraksi untuk banyak urusan dan kepentingan. Dengan siapa saja kita bebas berinteraksi, namun mesti tetap selektif secara pribadi. Sebab di tengah kebersamaan, kerap yang tak terhindarkan adalah dualisme sosok. Ada yang bisa kita belajar, ada juga yang patut kita waspada. Kemunafikan, salah satu yang mesti kita waspadai, datang dari yang selalu munafik dalam bersikap. Dengan itu, agar kita tidak ketularan munafiknya. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup, yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi, yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Yesus menyadari kehadiran para muridnya di tengah banyak orang, termasuk kaum Farisi. Karenanya dalam pengajaran, ia mengingatkan mereka untuk senantiasa waspada terhadap kemunafikan kaum Farisi. Sebagai murid, mereka tak boleh bersikap munafik. Sebab guru mereka ialah Yesus, seorang yang benar. Juga yang akan mereka lakukan tugas sebagai rasul adalah mewartakan kebenaran. Mustahil kebenaran itu dari kemunafikan. Panggilan kemuritan kita adalah hidupkan kebenaran, matikan kemunafikan. Tuhan memberkati.